Pembukaan secara rasmi Banchu B Sendirian Berhad Pusat Honda 4S di Tunjung dilihat menjadi pengedar kenderaan Honda terbesar di wilayah Pantai Timur. Pusat 4S itu telah menelan kos sebanyak RM22 juta berkeluasan 62,200 kaki persegi di atas tanah seluas 14 hektar yang menempatkan ruang pameran, servis, alat ganti serta pembaikan badan dan cat. Abdul Fatah Haji Mahmud ketika merasmikan majlis tersebut berkata, pembangunan industri automotif di Tunjung akan menyumbang pertumbuhan pasaran ekonomi yang positif di samping menjadi kawasan komersial yang maju. Kerajaan negeri bila dicadangkan untuk pembangunan Auto City ini, kita memberi galakan dan memberi kemudahan-kemudahan pemilikan tanah ini bagi memastikan suatu masa nanti bukan sahaja Auto City ini untuk showroom, tetapi suatu masa nanti kita juga boleh membina kilang-kilang bagi pembangunan kereta dan juga pembangunan motor di negeri Kelantan ini. Banchu B Honda ini meletakkan suatu asas yang baik untuk pembangunan masa depan bukan sahaja di Tunjung tetapi kepada seluruh negeri Kelantan ini, kerana kita yakin dalam masa terdekat Auto City ini yang akan menjadi sebagai golden triangle kepada pembangunan di negeri Kelantan ini akan dapat dibangunkan dengan jayanya. Pusat servis ini juga menampung kapasiti 100 buah kenderaan sehari yang dilengkapi 20 ruang servis. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Honda Malaysia Kak Suyo Hayashi, negeri Kelantan telah menyumbang 34.6% jualan berbanding negeri Pantai Timur yang lain. Kelantan contributed 34.6% towards this regional sales, and the Honda Jazz model was the hot favorite among customers here. In the past 5 years, Honda sales in East Coast have increased by 172%. I'd like to thank all our customers in East Coast region and especially Kelantan for your support and trust in the Honda brand. Acara motor event dan majlis menandatangani plak menjadi simbolik kepada perasmian penubuhan pusat Honda 4S di Kota Baru, seterusnya akan menerajui pembangunan ekonomi yang pesat di Kelantan. Lawatan sekitar pusat Honda itu turut diiringi oleh Ketua Pegawai Operasi Honda Malaysia Sendirian Berhad, Roslan Abdullah, dan Pengarah Urusan Banchu B Sendirian Berhad, Lee Eng Kee.